Okey, sekarang Ustazah nak tunjuk contoh soalan yang kita guna angka yang lebih besar. Okey, kita tengok soalan pertama dia bagi 6890 tolak 70. Okey, sekarang kita nak tukarkan soalan ni kepada apa? Bentuklah lazim. Macam mana bentuk lazim tu? Okey, Ustazah ajarlah macam mana kita nak susun nombor dalam bentuk lazim. Jangan tertukar. Okay, mula-mula buat garis untuk rumah dia. Okay, tulis sepuluh ratus dan ribu. Sebab nombor di sini yang paling besar adalah nombor ribu. Okey, tulis juga dekat sini, takut kamu tertukar nanti. Okey, jadi kita tengok, dah nampak dah berapa digit sat dekat sini? Kosong. Kita mesti bermula daripada belakang. Kalau nak tulis nombor ni kena bermula daripada nombor sat. Okey, kita tengok puluh. Okey, sembilan. Okey, nombor ratus, lapan. Nombor ribu, enam. Okey. Dan jangan lupa tulis operasi dia. Apa operasi dia? Operasi tolak. Jangan lupa untuk tulis tolak. Okey, kemudian kita tulis 70 ni. Yang mana nombor sa? Okey, kosong ni sa, 7 ni 10. Jadi nombor sa kita letak di rumah sa. Dan nombor puluh kita letak di rumah puluh. Okey, jadi kita kira sama-sama. Kosong tolak kosong. Kosong, tak ada apa-apa. Jadi tak ada, tolak kosong. Jadi kosong. Dia tak ada nilai. Okey. Sembilan tolak tujuh. Semua keluarkan sembilan jari. Okey, buka semua sembilan jari dan kita tolak sebanyak tujuh jari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi tinggal berapa lagi jari yang terbuka? Ada dua jari yang buka. Jadi tulis sini dua. Okey, lapan. Kosong dekat sini, tak ada apa-apa nak tolak. Jadi kita tulis sahaja nombor 8. Dan 6 pun sama, tak ada apa-apa. Turun sahaja 6. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Okey, sekarang Ustazah nak tunjuk jalan kira untuk nombor yang di mana dia kena pinjam. Kita tengok dulu contoh soalan ni. Okey, pertama apa kita kena buat? Kelaskan nombor dalam kotak dia. Okey, buat. Kalau yang dah tahu tak apalah. Okey, sa puluh ratus ribu. Tukarkan kepada bentuk lazim. Ini cara untuk tukarkan dalam bentuk lazim supaya kamu tak tertukar rumah-rumah dia ni. Okey, kita mula-mula letak 3421 tolak 70. Okey, mana nombor sa? Ini nombor sa 10 ratus ribu. Okey, sa nombor dia 1. 10 nombor dia 2. 100 nombor dia 4. Dan 1000 nombor dia 3. Okey, letak operasi tolak. Jangan lupa sebab kita tolak. Okey, tolak berapa? Tolak 70. Okey, ini pun sama sa dan 10. Okey, sa kosong. Nombor puluh dia 7. Okey, jadi kita kira berapakah nilai dia. Okey, satu jari tolak
Tinggal berapa jari yang buka? Satu. Okey. Dua tolak tujuh. Boleh ke tak boleh? Dua nilai dia kecil daripada tujuh. Jadi tak boleh tolak. Kita kena buat macam mana? Kita kena pinjam dengan nombor sebelah dia. Jadi nak pinjam berapa? Okey. Tengok macam mana. Usara pinjam dengan nombor empat. Empat potong jadi berapa? Dia akan berkurang satu nombor. Jadi apa? Tiga. Tulis kat tepi ini tiga. Dan dua, dia akan jangan padam. Okey. Dua, dia akan tambah satu dekat situ. Okey. Sekarang, tengok betul-betul. Kamu abaikan nombor satu ni. Kita tengok je nombor dua. Fokus sahaja nombor dua. Macam mana nak kira dia? Kita tengok selepas nombor dua berapa? Semua buat 10 jari dulu. Okey, mula-mula buat 10 jari. Okey, selepas nombor dua, nombor tiga. Jadi kita kira selepas nombor dua tu sampai ke tujuh. Okey, kita buat sama-sama. Lepas nombor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi tinggal berapa jari yang terbuka? Ada lima jari. Jadi kat sini lima. Faham? Kamu kira nombor selepas pada dua sampai tujuh. Kita tutup jari tu. Kita buat sekali lagi. Okey, sepuluh jari. Okey, selepas tiga, selepas dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, jadi tinggal berapa jari yang terbuka? Lima. Okey, jadi jawapan dia lima. Okey, tiga, turun saja tiga. Dan tiga ni pun sama turun tiga. Sebab tak ada apa-apa dekat sini untuk ditolak. Jadi inilah jawapan dia. Yeah.